Nobrian Zawardo aka Nobrian Sika Stream. Hari ini kita akan live BTW seperti biasa. Bentar. Suara aku adakah? Ada ya? Kita akan live. Mak itu tadi itu. Let's go. Kok free mode sih? Kita mau main musuh, Pak. New game. Kemarin kita udah selesai Zhaoyun. Lanjut dong, kita mau main Wuuu Zotai. Zotai oke sih. Isi aja lah, biar cepat selesai, Pak. The Legend of Zotai. I am Zotai. I live to serve my lord Sun Se with unwavering loyalty. Dan apanya Sun Ce? For the Wu territory. Our enemy is Liu Yong. Liu Yong awal-awal ya. Liu Yong masih awal-awal sih. I'm going to go out and conquer the land in the name of the Sun family. That is the place where our ancestors are from. There are a bunch of scattered armies there now. Your actions speak louder than. Okay, Zotai. Zotai. Kita pakai Dimik lah ya. Musuh kit feel faster. Mengisi dengan lebih cepat. Bodyguard pastinya ya. Kita play. Let's go. Lanjut story-nya. Tamatin. We're ashore. Oh. This land isn't bad. Banyak bajak laut ini, cuy. This is not a bad start for my first step towards ruling the land. All right, let's go. Sun family. I'll prepare an attack from the fortress. Namanya Liu Yong ya. Ini musuhnya ini. Virusnya agak aneh sih. Dan virusnya agak aneh sih sebenarnya sih. Enemy officer defeated. Kita lanjut lagi di Dynasty Welcome ya. Mungkin ini episode ke-5 mungkin ya. First help us drive out Yan Baihu. Allow us to join you in this fight. Nice. Di sini ya defense mulu anjir. Perlu damage ini. Retreat is an acceptable strategy. Enemy officer defeat. Come. Hit me with everything you got. Nice. Zotai. I must retreat. For now. Enemy officer defeat. Zotai siapanya? Zhou Yu. All right, let's finish this. Everybody follow their lead. Sudah bersih ya. We'll attack Sun Se from behind. Dia dibuka. Oke, dibuka, nice. Bisa maju. Oke, show them what we got. Lah lari dia cuy. We can't just stand around doing nothing. Let's move. Let's move. Wah, Sun Ce lawan Tai Si Ce. Tai Si Ce ya. Prepare to attack. Follow me. Kita bantu Tai Si Ce.
bantu Tai City, bantu Sun Ce dulu cuy. Sun Ce, Sun Ce di mana? Oh, Tai City di bawah situ kah? Tai City masih di belakang, Pak. Nantilah itu. Tai City masih ngendok di belakang. Nanti satu geng lari semua itu. Tai City. Tai City. Now, Liu Yong. This doesn't look good. Zhou Tai, help. Iya, benar. Sun Quan, Sun Quan. We'll wait for the enemy here in the fortress. Anjrot. Nice. Don't underestimate the enemy. You must hold out. Everyone. I shall show no mercy. You're always there for me, Zhou Tai. Zhou Tai. Zhou Tai, Gigi. Lord Sun Quan, you must escape. Zhou Tai! Must clear a path. Mati kah Zhou Tai? Mati ini. Enggak kayaknya sih. Walaupun termasuk mati awal sih kayaknya. Enemy officer defeated. Sing. Sing. The pirates of Jiangnan reporting for duty. Excellent. Your help is appreciated. Aku mana kuda? Kuda. All attack units charge. Okay, Totsugeki. I thought that was the end. Thank you. Santai, Sun Quan sama. Level apa, Bang? Level 13. Satunya udah bagus banget. Ini enak ini, cuy. It's about time I faced a worthy opponent. Enemy officer defeated. Yang paling enak dipakai apa, Ban? Lubu lah. Lubu enak itu. Jauh. Arealnya besar, terus kombonya lama. Buat juggling cepat. Selain lu bullying Tom. Gak tahu. Belum tahu aku. Jelas lu buat terbaik sih. The best. Come, hit me with everything you got. Ini juga enak sih. Walaupun musuhnya nggak terlalu menarik tuh. Musuhnya gini doang ya. Musuh apa itu? Musuh macam apa itu? Suci itu hero endgame itu. Belum punya aku. Tai Chi, the rest is up to you. Don't let us down. Rinjai, sing gitu. No, dia lari kah? Okay. Kota ini kayak orang Jepang pakai samurai soalnya. Gak tahu mungkin mereka dulu dapat pedang samurai atau enggak. Tapi rata-rata untuk zaman-zaman Three Kingdom ini ya, orang-orang Cina saat itu pada pakai itu, Pak, senjatanya, Pak. Tongkat yang ada matanya itu kayak lubu, halberd, rata-rata
kemungkinan ya nggak pedang sih, masa perang pakai pedang anjir. Bang mabar bang. Oh itu yang ekstrim kah? Ekstrim apaan? Aku main yang base form. Ini bukan ekstrim legend nggak? Ekstrim legend harus cepat-cepat kaset, pusing aku. Mabarnya gimana coy? Ini game nggak bisa mabar pak. They are powerless to stop us. Gak bisa mabar pak ini game pak. Wah ini tadi situ. As our army finally come face to face with Tai Chi ini ditinggal sama rajanya ya. Come, Tai Chi Chi shall be the last thing in your way. Empire. Oh malas main Empire pak. Karena Empire itu yang jadi karakter utama adalah diri kita sendiri kan. Gitu. Benarnya tadi mau stream pagi aku ya. Untuk mindahin dinasti Wario 5 ke pagi ya. Tapi bangunku kesiangan, Pak. Terus malam aku main game lain. Jadi dinasti Wario mau aku pindah pagi kan, kan banyak bocil-bocil juga kan. Alah, bangunku kesiangan. Itu Zotai bukan? Yoi, wuh kita dapat pedang apa ini? Elemental pedang cuy. What the freak dude? Langka itu. Thank you di follow. Jadi kemarin kita udah namatin segini ya pak. Choppy, Guan Yu, Ling Tong, Lu Bu, Zhou Yun. Ini kita Wu lagi ya, Zotai. Liu Yong has been defeated. Jadi sementara aku mau leveling dulu. Nanti kalau udah selesai, tahu-tahu aku belum punya pak. Nanti kalau udah selesai kita farming item sama kuda. Terus baru kita main Chaos Mode. Main Chaos difficulty kacauan ya. Oke, ini Chibi Castle ini. Level hard ya, besok-besok lah. Level hard gampang lah, main free mode aja bisa cuy. Bang cari senjata legendarisnya bang. Nanti setelah semua selesai story kan, musuh mode selesai, baru kita cari senjata semua karakter di free mode main hard boleh lah. Terus terakhir main Chaos. Kita tamatin Chaos kayak dinasti Warrior 6 lah, intinya sama sih. Kalau senjatanya nggak bagus, main Chaos juga mencret-mencret pasti. It is absolutely essential. Kayak Zuochi bang, Zuochi belum dibuka pak. Ada ini sinnya pak. Kalau kamu namatin Zhou Yun, ada itu. Kalau nggak main Wu. Main Wu pasti ada scene ini cuy, di Chibi cuy. Cao-cao belum kebuka sih. Kemungkinan Cao-cao dapatnya setelah kita namatin 3 karakter Wei. Kemungkinan sih. Mungkin. Katana coy, mantap. Pedangnya berat coy. Worth it enggak ini? Atau yang like ini? Berat sih kayak sih. Lagi pakai Zotai. Jangan, Bang. Kenapa? Heavy bang, loh, cobalah, coba nggak apa-apa, ini main easy kok, easy mah nggak ngaruh ya. Follow Zhou Yu's instructions and bring home a victory. Oh ya kerasa anjir, ya kerasa tuh. Kerasa pak, lambat pak, slow motion, tapi itu oke. Jadi terbaik adalah like ya. Senjata paling ringan yang terbaik berarti. Copy.
Kita suruh ngelindungin orang ini, Pak. Kita ke tempatnya panah dulu, cuy. Karena biasanya ada musuh, Pak. Lambatnya. Gak worth it ternyata. Kayaknya dapetin lu kuda gimana, Kak? Sama itu, kamu main. Sebenarnya kuda gampang ya. Paling gampang itu kuda yang dapat dari Guandu ya, btw. Nah, ini dia. Guandu ya. Itu kalian disuruh tuh pakai Guanyu biar kalian bisa kill Yan Liang sama yang namanya Wenchou dalam waktu 5 menit. Kalau bisa, silahkan di kill di Guandu Castle, nanti kalian bisa dapat kuda. Gitu, bagi kalian pemain-pemain baru ya. Itu juga tips dari viewer juga sih. Saya officer matinya jadi penambah darah. Belum tentu, Pak, kadang nggak ada drop darah sih. Biasanya stat sih. Ini kan buat penambah stat lebih tepatnya, bukan darah sih. Mode apa lu, Bang? Mode musuh mode. Isi kayak lawan boneka, Bang. It's okay, Genshin. Kita cuma nyari level doang. Nanti kalau ranknya udah tinggi barulah. Kita pelan-pelan lah. Main langsung hard juga tersiksa, Pak. Tadi 2 jam nggak selesai aku. Ini aja easy 2 jam loh nyelesain. Karena kalian nggak bisa speedrun game ini. Kalau speedrun levelmu nambah kecil banget deh. Kalau kalian killnya cukup lumayan lah. Itu sama kill sama officer, sekiranya worth it untuk leveling lah. Easy atau hard? Easy, coy. Lapang maksudnya di jembatan yang bakal hancur. Officernya gimana aja aku nggak tahu, Pak. Officernya di mana aja nggak tahu deh. Banyak kerucuk-kerucuknya, Pak. Enak nih, Zotai serangan dari kuda cuma sekali doang ya. Wah, ini Guanggai, kita mau bakar-bakaran, Pak. The best itu. Jembatan kecil pertengah itu udah diperintahin Pangtong sama Zoyu. Mana, cuy? We should be able to handle this. Incredible. Ini untuk udah luput, udah aku upload ya btw, cara dapetinnya gimana silahkan dicek sendiri ya. Kamu mau bersihin merah-merah dulu, cuy. Jadi jembatan belum dihancuri, Guanggai udah keluar gagal apinya. Gimana caranya, coy? Namanya orang nggak tahu. Kok Zoyu malah moral dropping? Oke, di situ Guanggai ya. Ini Guanggai. Temenin aja ya, Bang. Terus aja, Bang, di pertengahan itu ada jembatan. Ini kah? Oh, ini ada merah-merah ini yang datang ini officer ini. Ah. Jauh-jauh.
Kalau saya stagger, Pak. Well, I guess I can retreat just this once. Enemy officer defeat. Kok altar anjir? Kok sepi liang anjir? Kayaknya sudah lawan sepi liang kah? We're taking down the bridge. Withdraw at once. Bang, itu bang, saya mau. Saya maunya lari-lari mulu, Pak. Itu ngapain itu? I will now commence my prayer for wind. Kok putus cuy? Incredible. Oh. Eh, saya mau ngapain dari mau? Enemy officer defeat. Eh, saya mau tang diapain itu sih? Sudah kanan map. Oh, yang di sana kah? Ini kalau main Chaos pusing ini pasti. Nggak semudah ini Ferguson. Makanya kita mau cari tahu story-nya gimana dulu, coy. Kita kalau blind kayak gitu pusing ini. It's not that good. Oh ya, ini yang nyambung ya. I must retreat for now. Enemy officer defeat. Taking down the bridge. Saya mau itu kalau nggak salah yang menyerah ke siapa namanya? Ke Chao-Chao kan. Yang mana sebelumnya itu adalah orang Wu juga kan, bukan yang ekstrim ini, yang ekstrim beda pak. Saya main yang base game. What? The path is blocked. Send out a ship and resecure it. Wah, ditali sama Pang Tong. That went quite well, if I do say so myself. But this battle is far from over. Now. The difficult part begins. Okay. Versinya ada banyak sih, ada Empire juga, Pak. Yang pertama itu base game kan. Kalau Empire kalian perlu kaset yang lama juga. Oh, dia lari, cuy. Are you trying to make me angry? Ini Senji cuy. I will not forget this. Jangan terlempar jauh kali. Suksu. Tapi bukan suksu gendut ya. Embark and hit straight for the enemy ship. Retreat is an acceptable strategy. Terus kita kemana ini, coy? Chopi mana Chopi? Biasanya bareng Senji kan? Tapi kaptennya kita kendaliin dulu sih. Nah, ini dia si Suzuki Liang. Ah, the wind. Kazegakuru. Now the time has come. We shall lay our hopes on this wind and have it carry them to the enemy. Usang plan kah? Belum cuy, usang plan masih nanti. Ini aja baru main. Terus usang kayaknya enggak deh. Ini Chibi, Pak. Chibi Castle. Chibi Castle. TV
Radcliffe. Battle of Chibi. Pocok masih nyambung sih. Apalagi nih, Pak? Oh, bakar-bakaran kah? It's time. It's time. Anjir. Dubbingnya kurang gigi, Pak. Bear witness. This fire burns with the spirit of Wu. It worked. Begin the counterattack. Begin the counterattack. Kita ke tanah ya. On the matter at hand. Jangan liau aja. You stand in my way. I shall show no mercy. Anjay. I would rather live and redeem myself than die in shame. Enemy officer defeated. Enemy officer defeated. Yo, bakar-bakaran nih, Pak, ini, Pak. Tinggal bersih-bersih tadi. Tinggal pembersihan nih tadi, ambil leveling, cuy. Raid musuh. Ya semua sakit lah, sama lah. Ini masih aku main easy nih, Pak. Santai. You should have fled when you had the chance. Rombongan Soyun sama Liu Bei lagi war di daratan. You believed in me. You were well prepared for this difficult time. Ini pada pasukan Cao Cao pada muntah. Muntah-muntah deh. Strong and proud hero of Wu. Main heart tetap sakit. Oke. Okay. Tergantung buildmu juga sih. Ini kan game perlu build stat, coy. Kalau statmu jelek ya nggak ada damage. Tetap penting. Nah ini itu buat ngisi build kan. Build tuh. Kalau kalian cuma leveling doang tanpa naikin stat nggak ada damage, coy. Kalau enggak kamu malah naikin defense terus ya enggak ada damage. Yuk, kita selesai ini, kita tinggal kill Cao-Cao doang nih. Dan Cao-Cao, Chopi, dan Suksu gitu. Cucu. Andang ya. Soalnya di mana, Kak? Di Google aja banyak. Enggak usah pusing-pusing Google, download DW5 ISO itu selesai. Terus emulator kalau perlu. SEC Estate. Semudah itu. Chopi. Wah, di musuh aku. Wes deh.
I still have much to accomplish. Enemy officer defeated. Enemy officer defeated. Tinggal satu. Tinggal satu officer lagi selesai dah. Ciao, see you. Do you think you can break through our forces? I must retreat. For now. Yes, sir. Masih dua ting. Yo, lawan Chopi. Itu cao-cao. Lawan Jiasiu dulu, Jiasiu. Retreat is an acceptable strategy. Oke, tinggal satu doang. The King Chao Chao. Let's go. Sangsing, sangsing, sangsing. Bersih lah. Suatu hari nanti kau akan membayarnya. Dan itu benar, so. Oh, semua karakter bisa main musuh muda. Kalau ini bisa, Pak. Nggak kayak di sebelah, Pak. Ini bisa semua, Pak. Walaupun repetisi ya. Karena emang kadang cutscene-nya cutscene karakter lain. Dan ini di sejarah emang yang menang Wu sama Su sih. Us rank 9 kita leveling dengan sukses ini, Pak. Eastern Sword. Pedang dari timur. Kita pakai Ganning, Pak. Ganning OTW sih. Habis ini kita way dulu, Pak. Has defeated Cao Cao. Now the land has been divided into three kingdoms. Wu telah mengalahkan Cao Cao ya, dan land sudah dibagi jadi tiga kerajaan. This has been decided by our strategist. Oh, ini Lu Xun gantian ini. We are to attack the Sun. Waifuku anjay, waifuku. Apanya waifumu? Waifumu Luxun. Cara paling broken. Siapa yang broken? Melawan Meng Huo kah? Ini menarik sih ceritanya ini. Ini Meng Huo ini adalah Nangman ya, atau bisa dibilang suku Nangman yang tinggal di gunung-gunung, Pak. Dan di sini yang berperan itu Zoyu malah. Oh, yang lagi gerak. Orang baru kah? P. Aku bukan waifu, Pak. Aku husbando. Ini ceritanya gitu tadi apa sih? Suku Naman ya. Sebenarnya nggak perang sih, lebih tepatnya ditawari gitu perjanjian dan akhirnya nurut karena Meng Huo ini sebagai leader cukup keras kepala, Pak. Iya, saya orang baru. Welcome by the way. Orang mana, Kak? Oh, musiknya kentungan ya. Forward. Run them down and take control. Dan sebenarnya yang mimpin bukan Sun Quan sih, yang mimpin Zoyu, Pak. Sun Quan enggak ikut, Sun Quan terima jadi, Pak. Udah dapat lubu bang, udah dong, udah aku upload loh lubu. Jadi lebih tepatnya mau kerjasama berujung ngeklaim. Emang akhirnya kan memang tempatnya emang daerahnya sama karena ini di gunung-gunung kan. Wu nggak bisa nguasai secara paksa. Jadi Zoyu sendiri minta waktu ke Sun Quan. Untuk ditugaskan di sana sama Lu Xun ya. Dan di sini Sun Ce udah mati sih BTW. Masalahnya repot mulu, perang mulu lah kan di sini yang menguasai pegunungan ya orang suku lah.
seperti biasa. Siapa yang kenal daerahnya adalah siapa yang kenal daerahnya lebih hebat yang menguasai daerah itu. Kayak di perang di ujung Indonesia lah intinya. Gak main di W6 bang, udah tamat aku. Di W6 udah 100% aku, belum dik 99% aku. Anjay ada gajah pak. What the fuck dude. Tanya gimana itu kuda. Mati kau. Kita bisa naik elephant. Developing your skills. Elefanto. Ini jurang itu isinya Penghu. Walaupun kulit coklat gini, mereka juga Chinese tuh. Chinese coklat ya. Chinese pegunungan pak. Orang Naman. Suku Naman. Kalau ketinggalan Dinasti Warrior 6 silakan tonton di YouTube. Did you think you could overcome this place? Yo, main ketipungan, pak. Tapi gimana ya? BGM untuk Dinasti Warrior 5 ini kurang gigi cuy. Kurang banget lah. Kalau BGM terbaik mungkin Dinasti Warrior 6 sih. Kayak Basara. Mungkin next time main Basara sih. TV7 sih kalau BGM masa. Bentar lah. Aku mau download 7 tadi tapi nggak jadi. Berat. Aku harus uninstall Wuthering Wave cuy. Belum gacha Wuthering Wave cuy. Bikin konten dulu lah. Wuthering Wave. Oke, kita maju terus. Wow, itu deket banget dong gue. Apa ini? Gajah anjir. Oh macan aja. The enemy general is wide open. Yang mana deket Vietnam sih cuy. Ya enggak kalau enggak salah. Cara map ya. Enemy officer defeated. Letak musuh di mana aja cuy. Nanti kita terlalu cepet untuk kill Benghuo juga not worth it juga sih. Oh masih jauh ya. What? I didn't expect to run into the enemy here. Mereka malah nyerang cuy. Anjay, lempar aku. Amazing Showtime. I knew we could count on you. They're trying to take the base. Stop them. Stop them. Stoppingnya nggak niat anjay. Slow-mo karena senjatanya berat pak. Gak kok. Kayak gini udah ngantuk aku sih. Udah freak. Masih ada duo si. Tabrak. Gajah anjir.
Nah, berat ringan itu gimana? Ada tulisannya cuy, bahasa Inggris itu. Kalau kalian belajar bahasa Inggris di sekolah, sekiranya tahu lah apa itu bahasa Inggris dari ringan, apa itu berat, nanti ngerti sendiri. Itu kalau nggak ngerti ya tinggal ChatGPT. ChatGPT ya. The Beastmaster, pengendali hewan. Let us press the attack together, Jotai. Bentar pak, aku mau ngalahin yang di sini dulu pak. Kemacan dia. You should know who you're dealing with. What the frig? Heavy jelek anjir, senjata heavy atau senjata berat jelek, not wus-wus, nggak wus-wus pak. King Mulu, Raja Mulu ya, anjay. Is completely isolated. What are you gonna do now, huh? Apain mereka cuy? Don't worry about the camp. Get the enemy general. The move is to their advantage. We'll have to remain close to our own camp. Tiga. Right. Our priority here is to protect our master. Ayo lumeng. Lumeng. Ya senjata aku terlalu berat pak. Bobotnya 10 kilo kayaknya. Tapi damage-nya besar. They move just as I expected them to. Is it all right if we stir up a little trouble here? Anjay. Gajahnya serem pak. Naik gajah please, nggak ada gajah pak yang bisa dinaikin. I will slay them all. Ayah ngantuk. Get ready everyone, time to turn this battle around. Ditabrakin aku pak, what the freak? Lawan main gua doang ini kita. Emang ada. Is looking for a good fight. Oh, ini bisa dinaikin. Wisse. Ada surong. Okay. Kuda gajahnya juga cepet sih, lumayan sih. Mbok jurong, jurong di mana jurong? Jurong udah aku kill pak, udah aku kill semua pak. Jadi kucing, kucingnya musim kawin anjir, berisik. Gak bisa sih bang, merah-merahnya. Oh merah-merah dulu kah? Oke. Okay. Bersih-bersihin lah ya, masih ada di situ sih, tapi kok unitnya nggak kebaca ya di daftar unit ya cuy. Balai Duangsu. Oh udah mati dia. Ya main gua doang ini. Durang udah aku kill tadi. Yeah.
Oke. Okay. Aja habisin, Bang. Apain, Pak? Prajurit-prajurit biarkan mereka bebas. Kemana enggak jelas ini, game pusing. Kita habisin menggua lah, lamaan. Masih banyak map yang harus diselesaikan, Pak. Yoi. Haus. Sorry it took us so long. Lah, ada reinforcement dia. Kita habisin reinforcement lah. Reinforcement itu. Yanceng. Yang Peng. Tabrak gajah, Pak. Pak bola gajah ini. Nah, ini enak aja lah, kelamaan. Tinggal ganding, tinggal kill doang ini. Nyenggolnya gimana itu, Pak? Oke, juga Tenso. Ah. Enemy officer defeated. Yay. Thank you. Arigato. We have defeated a Nanmon king named Huo and secured the lands of Nanmon. Your resources here shall increase the strength of finally. Rank 8, Pak. Mantap. Safe sih, Mas. Safe sih, Mas. Oke. The south has been won. Selatan menang. Liu Bei target setelahnya ya. Dan pertarungan akan kita lakukan di Yiling. Sebenarnya Zhoutai sebenarnya sudah mati sih di Yiling sih. Di Yiling sudah mati belum ya? Lu Xun intends to execute a fire attack and wants us to hold out until then. Lupa aku. If I must. Xu has declared this. I am having Xu run. MVP ini Lu Xun sama Lu Xun. Banyak gede-gede kak. Gerak-gerak sendiri ya. Lu Xun, the very future of Wu hangs on officers like yourself. Nah, ini Zoyu udah mati, btw. Habis Nanman situ, Zoyun, btw. I have faith in you. Terus untuk Lu Meng sendiri you mati di Van Castle ya. Under the name of Wu. Zoyu, Lu Meng. I shall carry on. Ini your passion and your spirit. Orang pintar. Din. Kita kan di senjata lah yang enteng lah. Walaupun ini better ya, tapi beratnya. Kondisi kita harus pilih UP. Oke. Kita bakar-bakaran ini, giling. Untung kita bukan show ya. Lu Xun will take command of this battle. Zhu Ran will need time to prepare the fire attack. We must do everything we can to hold the enemy at bay.
Lu Xun? So young? Kita lihat atas saja sih, sini nggak ada musuhnya, Pak. Eh, nggak apa-apa lah. Bulan. Oke. Okay. Ini bus-bus ini. Guan Yu mati gara-gara Wu ya. Kalau nggak gitu kalah si Zhao Ren sebenarnya. It's about time I faced a worthy opponent. Enemy officer defeated. Enemy officer defeated. Ah, ini wish. Trying to take the base. Stop them. Kemarin senjata terakhir Zotai, Bang. Gimana caranya? Tapi nanti sih. Itu kan mainnya harus hard kan. Halo, Bang, halo. Pintunya mana, Pak? Oh, ini. Good. Send out the second wave. Pelak ya, anjir. Saya dapetin gak jadi, maksudnya apa? Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak. Ya, untuk mengurangi kesalahpahaman ya. Karena kadang manusia itu sering sekali salah paham, Pak. Oh, gajah. Gajah aku belum tahu, cuy. Mungkin di Naman itu tadi sih. Tapi misinya apa aku nggak tahu. Mungkin disuruh nge-kill berapa kayak atau apa kayak. Atau harus nge-kill apa sama apa dengan cepat. Besok lah. Kalau udah selesai semua, kita nyelesain. Minimal dapat semua karakter lah. Nanti kita nyelesain itu. Misi-misi. Halo, Bang, halo. Oke. Kita bantu dari bawah lah ya. Guan Xing. Anaknya Guan Yu, Pak. Keras juga ini musuh. Enemy officer defeated. Mode apa, Bang? Mode musuh. Musuh mode. Story mode. Salah. Dah kita nge-push. Yang atas nggak bisa nge-push, cuy. Tim kita nggak jelas. Aja musuhnya masih banyak di sini. Wah, ada musuhnya Lian di sini. Miss aku. It's almost ready. Keep holding. Ini di Venom Extreme. Empire gak main aku, Pak. Aku gak terlalu suka Empire deh.
Sebenarnya sama aja kan ya. Kamu main ke 7 itu. 7 atau enggak main yang kan ke 3 malah. Kalau enggak main Pirates Warrior. Pirates Sky Sukumuso. Kalau enggak main itu sih. Kalau enggak Dynasty Warrior Gundam. Warrior Gundam. Pasti ceritanya sama semua lah. Lelah diku. Lelah diriku. Beliin bisa sih. Beliin game ya. Punya nambah terus, Pak. Oke, Zuran kita harus melindungi Zuran ya. Nah, kita ngelindungin Zuran dulu, cuy, biar bakar-bakaran ya. Go and topple the enemy. Follow me. Masa anjay. Mental di mana sih? Oh di sini. Oke. Akhirnya bakar-bakaran. Fireball. Now it begins. These fires shall light the road to victory in this battle. Let's go. It worked. All we need now is to charge the enemy. Ya, Dynasty Warrior 6 sulitnya bukan main ya, healing ya. Bikin pusing, Pak. Main healing di DW6 itu marahin mumet. Bikin pusing. Fantastic. I'm with you. Benarnya belum terlalu percaya dengan Lok Sun. Tapi Lok Sun GG sih, Pak. Hurry, we'll get out of this maze and retreat. Oke, su, melayakan diri di situ. Kita hunting dulu. I shall be your opponent. Let's hurry up and finish this. Sedang siang kok di situ, Pak? Sedang siang kan gantung story-nya sih. Kerasnya Zayun. Nice block. Yang di atas dulu masih ada musuh lah. Mulai ngantuk aku, cuy. Mataku nutup-nutup sendiri, cuy. Capekan mungkin aku ya. Jam berapa sih? Masih 1 jam. Lah, dia lari, Pak. Nani. This is I. But don't hold back. Keep moving. Zhuge Liang is on his way. Hold on till he arrives. I won't be denied next time.
enemy officer defeated. Mayan. Dia mau lari semua, Pak. Oke, oke, oke. Langsung kill Liu Bei aja ya, kelamaan. Oh, kuda beda ternyata. Setelah kuda aku ternyata. Makanya kok kurang wus-wus gitu. Kalau kita lewat labirin, mending kita lewat yang pasti-pasti aja. They're trying to take the base. Stop them. Anjay. Rata, Bang. Yes. Tengok-tengok sendiri, Pak. Banyak ditutup pas atas bawah. Tadi dibuka sih. Tutup, Ding. Nanti dibuka, nanti. Ya udah nantilah. Did you think you could break through our forces? Harus lewat tengah. Sulit, Pak, lewat tengah, Pak. Aku aja yang namatin ini dua juga healing itu aku nggak lewat tengah. Ya, of course. Ini nunggu, aduh my god. Tapi nggak kelihatan, Pak. Kita kemana ini? Kemana kita? Kita mentok ya, mentok. Nanti kita ngikutin jalur itu aja, lurus terus. Ikutin tembok, 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 dan tembok. Oke, okay. Kita pakai jurus teknik GPS, GPS manusia alami ya. Kita mentok di sini, kita tembok, tembok terus, tembok, tembok, dan tembok. Kita ikutin tembok terus ya. Kalau niat gambar sih bisa sih digambar. Kita ikutin tembok dan tembok dan tembok ya. Nanti ketemu jalannya, coy. We've defeated your trap. Satu gawat taksi ya. Ada tips untuk healing ya. Tembok, tembok dan tembok ya. Penemunya saya itu. Padahal sebelumnya saya nggak pakai lewat sini, Pak. Hey, di keep sini. Teknik menembus labirin. Healing ya. Yaitu tembok ya. Intinya mepet tembok terus saja. Sampai kau. Walaupun game sebelumnya kalau nggak salah aku namatin siapa sih? Lupa aku namatin siapa ya? That's what we've been waiting to see. So you. It is time we show them the true extent of our strength. Bukan Ding, siapa ya?
for death. Lupa pak aku. Main namatin siapa aku enggak bisa. Namatin Sun Quan kah? No. Ini namatin bukan Sun Quan, pak. Enggak buahnya Sun Quan ini. Yang drop-drop tadi mana belum gua ambil sih. Kayak mental mulu ya. Anjay. Mentalnya jauh segitu, pak. What the hell? It's a pity that you have to die. Kung Sun Quan. Crush them where they stand. Si musuh cepat juga ya. Nice. Fine kali ya. Bocil-bocil. Liu Bei mana Liu Bei? Namatin Zhou Tai. Bersih ini. Nice. As long as the people are suffering, I shall fight for them. Simpel itu ternyata cuy. Labirin healing. Ini sudah selesai kah? Kalau enggak terakhir lah, ancau-ancau. Tunggu. We have managed to destroy. However, capean now cuy. Ini. Rank 7, okay, let's go baby. Medium ya, medium mayan sih. Auto save ini, pak. Elemental hero ya. Oke, max out ini, cuy. Ini max, kayaknya max sih, level 6. Save sih, mas. Zhou Tai. We have won the battle of Yiling, and afterwards we defeated Wei at Heifei. With Wei eliminated. Loh. Only Shu remains. This is the final battle. Oh, we will attack Baidi Castle. If we are victorious, then the land will belong to us. Baidi itu apa itu? I will bring an end to. Perang apa itu Baidi, coy? Our dreams of a land ruled by Wu are almost a reality. If we can defeat the enemy commander Liu Chan here at Baidi Castle. Then we shall be on our way to build in a new era free from all. Oh, ini cerita setelah Liu Bei mati sih. Ini lawannya Shu ya berarti. Yoi, Liu Chan. Zhou Tai, you go from the right and work your way up the outskirts of the. Emang Zhou Tai masih hidup. Umurnya panjang kali. Zhou Tai. Namanya Liu San ya. Get out of my way. Aku belum baca-baca tentang Zhou Tai sih. Now the three kingdoms divided by Zhuge Liang shall be as one. Oke. Okay. Padahal musuh terakhir harusnya Jin ya. Hey, Sun Ke. Sun Quan. Tamat ini jangan-jangan aku. Oh enggak ting, kita harus main. Kira selesai. So kita Liu San ya. Oke, Liu San menarik. Depan kita pakai yang baru. Bodyguard tetap ya. Condition kita nge-kill Liu San. Ada Liu San sendiri nggak pernah ikut perang ya pak. Liu San sendiri itu anaknya Liu Bei dan dia suka ngendok di tempat kekuasaan, jadi nggak pernah ikut perang. Yang perang itu malah si Jiang Wei, Giliang kayak gitu.
Macau harusnya udah mati sih, Macau udah lama. Wanzhong juga harusnya udah mati. Yang Wei masih. Tinggal istrinya, Liu San. Wanxing kurang tahu. Gitu sih, story-nya sih kayak gitu. Mungkin. Charge! This whole land will soon be ours. We'll surround Baidi Castle. The main army shall protect the center. Huang Gai will begin encircling the left flank. While Huang Gai masih hidup, bangke. Reinforcements on the right. Iya, Guanxing yang dilempar di sungai kalau nggak salah. Aku cuma tanya itu masih hidup atau enggak gitu loh. Di era Baidi ini. Ini kalau enggak ya Liu San-nya masih bocil. Bocil dinasti warrior ini. Tadi yang mati tadi udah diambil belum cuy? Drop-nya cuy. Just because we're a supply base doesn't mean we can't fight. Melindungi Sun Quan. Tapi suruh nyerang sih, bukan melindungi sih. Melindungi itu biasanya timnya Liu Bei itu harus melindungi bosnya lah. Liu San anaknya Liu Bei, yoi. Dia tahu pak. Makanya masih bocil dia, harusnya masih belasan tahun itu. Guan Shuo. Ya Guan Yu juga lah. Sincai aja masih kecil itu harusnya sih. Ibunya Sincai aja. Si siapa namanya? Xiao Ji itu. Di dinasti warrior 8 atau 9 itu kayak bocil. Masih umur belasan tahun. Padahal suaminya Zhang Fei aja kayak om-om bangke. Emang penculik sih Zhang Fei. Penculik bocil sih. You're alone? Berbahaya itu. Kalau kalian punya adik, punya saudara, hati-hati dengan Zhang Fei, pak. Nanti diculik anda. Fiktif, pak. Ada sih, si Guan Yu punya banyak anak angkat, pak. Ceritanya. Tapi yang jelas-jelas itu Guan Ping. Guan Pei. Ini Madai tadi dapat karakter juga ini nanti. Pakai kuas senjatanya aja. Such impressive skill. I can learn something from you. It's over already. Pasang ban kan. Aku nggak hafal pak, tahun-tahun pak. Tak ngusul ngapalin sejarah orang luaran sih. Tapi gara-gara itu sih negara Cina sekarang masih, karena emang sejarahnya ya tetap di tidak tersembunyi pak. Melainkan kita sendiri, sejarah kita aja tanda tanya banyak sekali cuy. Negara tidak akan maju ketika sejarahnya itu tidak terungkap, karena itu adalah dasar dari negaranya. Begitu, let's go. Walaupun sejarah itu menyakitkan dan dimanapun itu ya. Jotai di DW4 ngeri setelah Lubu, masa? Ya nanti main DW4 lah. Kalau di sejarah ya Guan Ping sama Guan Xing, yang lain nggak jelas. Kalau itu Guan Yin Ping itu yang perempuan itu gimana itu? Asli nggak itu? Aku belum baca-baca sih. Soalnya belum main Dinasti Warrior selanjutnya pak. Guan Yin Ping. Fiktif juga lah. Anjay, fiktif semua anjir.
Mak, ini emang diambil dari Three Kingdom sih. Three Kingdom kan fiktif. Untuk novelnya ya. Romance ya, namanya Romance of Three Kingdom. Dapat drop item dong. Ya sih, tapi better sih daripada sejarah Indonesia tahun 200-an AD kan. Ini kan AD semua ini. Sebelum Masehi, Pak. Itu udah ada tulisan, Pak. Di kita nggak nulis sih, gambar di sini. Karena di sana isinya perang, itu pesan-pesan harus ditulis sih. Karena kita di sini hidup enak, nulis nggak penting ya. Makanya kurang literasi kita sih. Sebagai orang Indonesia kurang membaca, makanya game kayak gini bagus sih. Minimal kita tahu tokoh-tokoh sejarah ya. Yoi. Dan walaupun banyak bumbunya ya di novel ya. Ini bosnya di mana sih? Oh, saya terlalu cepat, saya harus nge-kill yang lain dulu sambil leveling ya. Karena emang tujuan saya main ini main leveling, Pak. Bukan apa-apa. Kita leveling dulu. Nanti masalah kita mau main lagi pakai difficulty chaos ya. Jadi harus maksimal kita nge-kill banyak karakter. Kalau langsung boss level kita naik sih naik, tapi stat kita nggak naik cuy. Yang penting itu stat cuy. Kita pakai batu sae. Itu kiri batu sae. AD itu udah masai kah? Apa iya cuy? Apa nggak kebalik? AD masai atau belum sih? At apa itu? At Dominion apa? At apa itu? Sudah dapat telepon keempat bang, belum nyari. Nanti kalau sudah tamat story-nya musuh lewat free mode aja jadi. Balik-balik aku. AD. Oh iya ya, AD itu udah ya. Karena kalau sebelum BC ya pak, before Chris ya, Chris ya. Shotai, thank you. Keliru aku berarti. AD berarti sudah Masehi pak. No. Wow. I fight for the sake of Wu. Oh ya, PC ya. Oh ya, benar berarti udah. Jadi Indonesia udah zaman-zaman Kutai Kartanegara sih. Ken Arok ya. Kita bikin karakter kayak Ken Arok. Maco harusnya udah mati nih. Di ketika Liu San, Pak. Android. Ya maca akhirnya udah mati ini cuy. Anjir sakit amat pak. Tapi nggak dicatat orang Indonesia sih. Indonesia di batu pak. Ini ada kertas. Keras nyomai. Waduh sakitnya. What the freak? Kalau isi loh pak, isi sesakit ini lah. Kalau isi loh pak. Now you know better than to face Ma Chao. Oh, main kayak kayak gimana? Justice never fails. Main chaos kayak gimana itu? Kayak lubu pak. Dia menyala lagi. What the freak with me. Prepare yourself. Ada bola-bola coji sih.
Jangan sekali Dinasti Warrior 5 belum pakai mocap ya. Mocap model animasi ya. Jadi gambarnya kayak masih kaku cuy. Gak natural. Save-savean untung infinity cuy. Keuntungan main easy ya. Oh fucking shit. Untung udah aku save. Mati kita. Siap-siap langsung musuh cuy. Lawan macam orang dikit doang. Satu kali musuh mati deh. Kalau mau naikin stat di battle buat you escape bang, auto max statnya semua. Kok bisa? Amazing Shotai. Why? Knew we could count on you. Tapi Shotai rencana siapa bang? Apa ya? Siapa ya? Habis ini Wei sih. Tak tahu. Ya udah. Enemy officer defeated. Master, the time has come. Order the army to march. Emang yang benar kayak gimana? Emang kamu tahu? Dasar anak kecil. Ya bang, saya sudah sampai semuanya stat max. Gimana caranya cuy? Masa bisa max? Gak ada capnya kah? Gak ada cap kalau oh ya tadi maca udah aku kill belum? Udah aku ambil belum itu dropnya cuy. Gak ada lah. Udah aku ambil paling. Main gua yuk escape bang coba. Oke. Kadang kan musuh drop juga beda-beda cuy. Drop apa namanya? Drop item kayak gini kan. Kadang dapat defense, dapat bukan defense ya gitu kan. Stay focused on the matter at hand. Save dulu. Yo, mau dimaksin cuy. Minimal kalaupun enggak dimaks juga enggak masalah. Yang penting ya mungkin enggak anu enggak ngelewatin karakter-karakter ini dah lumayan lah. Udah ini tinggal lawan Liu San doang ini ya. Nanti kan musuhnya datang kan, dan itu musuhnya dikit doang loh. Itu untuk Guan Yu escape itu paling berapa itu? Yang paling inget kemarin itu yang lawan Xiao Jun doang itu. Yang lain paling siapa? 5 orang kan? Kalau nggak salah. 5 orang officer doang tuh. Tapi cepat emang. Boleh lah, bisa dicoba lah. Bisa itu. Ya bang, mapnya kecil, yoi. Boleh. Ini Shintai. Istrinya Liu San. Android ya keras juga pak. Saya save dulu. Mati, kita lawan maco lagi pusing. Anjir dia menghindar. Ini easy loh pak. What the freak. Easy gak sulit itu gimana. Anjir. Kepata
item. Oke. Suaminya. Jadi bisa dibilang suami. Mau ngulang lu. The ties of battle have shifted in our favor. Ini dulu, bos. Crush them. Kok malah masuk sih aku? Apa sih ke sana sih? Iyalah, gampang lah. Setelah selesai ini aku paling sambil nyari apa namanya, nyari item sama leveling. Nanti main chaosnya biar easy, coy. Kamu udah tamat belum itu? Indra Uchiha, anjay Uchiha, coy. Matamu udah jadi Mangekyo Sharingan belum, Pak? Atau malah Infinity Mangekyo Sharingan? Mungkin Mangekyo Sharingan. Kita nyari gentong dulu, Pak. Di sini cerita asli si Shinsai mati, gitu. Masa mati Shinsai? Shinsai kan ngedok di anu, di castle di Susana. Ini perang nggak pernah terjadi kan ya? Nggak tahu sih, aku belum baca sih. Kan ceritanya Liu San sendiri itu kan menyerah ke tempat Jin Dinasti kan? Ke Jin Dinasti. Menyerah tanpa syarat itu. Dan setelah itu, setelah Shu dikendalikan Jin, setelahnya adalah Wu. Bunuh Jian Wei dulu, Bang. Emang ada Jian Wei? Oh iya, ada di luar. Luar ngapain itu Jambe? I am not going to let you get away with that. Musuh kau. Oh, Jambe lebih easy nih. Jambe penerus Soyu dan juga Suge Liang. There was so much left for me to accomplish. Enemy officer defeat. Oh ya, btw tiap karakter itu stat maxnya berapa, cuy? Kan ini 4, dapat 4 itu maksimal berapa? 50 atau berapa? Atau 100? Alah, aku salah ngeklik. Apa ini Liu Chan? Liu Chan-nya tua. Jiang Wei anak Zoyun, bukan. Jiang Wei itu lebih tepatnya itu adalah pemuda. Ya sebenarnya lahir di Wei dia. Tapi di latih oleh Zoyun sama si siapa namanya? Suge Liang. Enak bang itu dipakai Jian Wei. Maksimal 8. Bukan stat kok. Bukan maksimal 8. Itu kan stat speed dan lain-lain kan. Maksimal poin itu loh. Contoh attack nanti maksimal 9999 gitu. Kayak game sebelah. Jadi Wei itu sebenarnya Jian Wei. Heavy lagi, Pak. Oh, ini medium. Kotono. Tamat ini. Stage 5, kan? Karena bisa dibilang ini pertarungan-pertarungan terakhir, Pak. Yoi. It was during the final days of the year 200 AD when the Han Dynasty saw its end. Its demise ushered in a new era of chaos. Oh, ini 200 setelah Masehi, berarti. Vying to rule China, there were those who sought absolute power, zaman-zaman, who fought for justice, and some simply fought for the sake of their beliefs.
Kalau cara dapetin karakternya gimana, Bang? Caranya tinggal namatin aja musuh mode, nanti kalau kalian tamat semua dapat semua, Pak. Sesimpel itu sih. Intinya main, ya betul sekali. 60.000 poin. What the freak? Itu XP tuh. 60.000 poin. Banyak kali anjir farming sih. Dota ini mati kapan ya? Kalau nggak salah, cepet sih Sunsei harusnya. Kayak Taishichi itu kan cepet mati juga itu Taishichi. 9.000, 9.000, 9.000. Wow, banyak kali poinnya. Karena nggak kelihatan sih poin untuk start tuh. Nanti kita nggak bisa target. Kalau udah full kita malah Jotai charged through the enemy lines. Dapatnya itu mulu defense sampai full. Using his own body as a shield. Thereafter, Sun Quan requested that Jotai remain by his side. Ah, ini Sun Ce mati ya, mati ketika perang lawan Liu Yong. After Sun Sei passed away at an early age, Sun Quan became the new ruler. Sun Quan wanted to protect the vulnerable. Sayang sekali keturunan Sun Quan juga ngepet ya, Pak. Keturunan Sun Quan jelek. Sukanya kayak Liu San, Pak. Sukanya leha-leha, rebahan, cari cewek. Ya begitulah ya. Sun Quan understood that Jotai expressed his loyalty through his actions more than his words. Namanya keturunan tuh nggak sama dengan orang tuanya. And would always come to save Sun Quan whenever he was in danger. Yoi, ini jadi bodyguardnya sih, Sun Quan. Dan Sun Quan mati-matinya ya gara-gara sakit, sudah tua. Kalau nggak salah ya. Aku belum baca biografinya sih. Cucunya Sun Quan kah? Cucunya kah? Berarti cucunya berarti. Keliru aku, Pak. Anaknya masih bener. Are about the legends. Iya, cucunya. Oke. Okay. Yeah, let's go, Jotai. Tapi kan ya udah dikeroyok Jin Dinasti juga udah KO lah, berat. Menyerah tanpa syarat semua itu, Pak. Sun Quan cucunya siapa? Enggak terkenal lah. Enggak tahu aku. Sun siapa itu? Kita dapat Lumeng doang. Lumeng. Oh ya, Sun Hao. Wah, anjir gue. Ini Surya jangan-jangan anu ini. Ahli Three Kingdom ini. Sebutannya apa ya? Sino Historian ya. Bangke. Otaku San Goksi. You're on. San Goksi. Sun Hao, bener Sun Hao, aku inget tau. Gue yang inget Liu San sih. That's good stuff. Bacaan wajib. Maaf Bu Anjay. Minum dikit gak apa-apa. Minum dikit gak harus. Tapi jangan banyak-banyak ya. Not good. Haram. Tapi juga dikit juga nggak boleh sih, nanti keterusan deh. Jangan dicoba. Not good ya. Oke, jadi selesai jam berapa ini? Main lagi, udah malam Pak. Aku ngantuk Pak. Tadi aja sampai mataku ketutup-ketutup kok. Besok lagi. Jadi besok kita lanjut lagi W ya. Lagi Bang, ngantuk. Besok lagi. W apa ini kira-kira? Aku leveling dulu tapi paling Zhang Liao sih. Zhang Liao sih. Ini yang udah dapat baru dikit cuy. Ganning Sun Quan. Otter udah dapat Yao Chun sama Lu Bu. Udah selesai kemarin. Ini Wu ya. Wu Su. Baru dikit Pak.
Kemungkinan sih Zhang Liao besok. Karakter kesukaan sih. Hebat ini karakter. Legenda tentang Heavy Castle Gigi sih, aku suka sih. Sementara yang udah selesai kemarin udah 6 mungkin. Nah ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yoi. Jadi tuh sekiranya udah dapat WA, suruh tidur. Thank you. Besok kita lanjut lagi. And see you to the next one. Makasih udah nonton ya, Minasan. Besok pagi kemungkinan aku live lagi sih. Semoga aku bangun pagi ya. Karena kecapean tadi mau bangun pagi malah tiba-tiba bangun jam 10:30. Bangke emang. Bangun pagi aku live. Bye-bye. Oke, jam berapa bang? Kalau bisa jam 8 aku udah main sih. Kalau bisa. Kalau bisa. Makanya mau tidur awal lah gue pak. Gitu. Tapi gamenya bukan ini. Game lain. Kalau enggak ini, tergantung inspirasi. Gitu. Wah ini keren ini. Kita nanti namatin Guan Ping lah. Kapan-kapan. Oke, jadi tuh, thank you, bye-bye. Selamat beristirahat, selamat akhir pekan ya. Besok main lagi kita. Oh ya, BTW Indonesia kemarin menang ya. AFF walaupun nggak penting ya. Piala Ciki.